kita berencana mancing di pinggiran kota Korea Selatan dengan pancing pen. Oke, ini bisa dilihat bentuknya seperti pulpen pilot. Cara di kampung pulpen pilot waktu di SMP. Oke, kita langsung buka aja. Lumayan agak ini, biasalah pasang-pasang ini dulu. Guys, dan ini pakai pakan karet-karetan warna silver. Coba ntar yang makan ikan apa, guys. Ikan kerapu, guys. Target kita hari ini ikan kerapu. Oke, kita rilis lagi. Dua, ikannya kayak gini, guys. Udah duri-duri, beracun di sini. Oke, kita rilis. Ikan senge dengan size 5 on lah, tapi agaknya ikannya pintar sekali. Cantolin. Cantolin atau kecantol? Ternyata ikan kerapu, guys. Oke, ikan kerapu. Kita pakai pancing pen dengan size ukuran 1730 20 100 2390, guys. Ya, lumayan lah buat mancing ikan segini mah. Pancing pen kuat. Ini ikannya, ikan kerapu belang-belang. Ini kalau besar mahal ini, guys. Biasanya diekspor ke Jepang buat kimochi biasa. Makanya terlalu dalam. Waduh. Ada ikan air tawar, apa itu namanya? Kakap. Kakap buntut kuning. Asal Kalimantan itu.
guys, track yang tepat ini. Sini ikannya tipik-tipikan, bos. Wow, ternyata kerapu lagi. Oke, kita naikkan. Wah, kerapunya lumayan lah. Kita pakai masih sama pancing pen. Kita langsung ajarin saja. Hari ini cukup lumayan hoki. Strike terus. Oke. Tarik this boss. Isinya kerapu sih. Ditambah kerapu. Langsung saja kita. Langsung rilis aja. Hanya ada garis-garis ini. Kalau besar ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Warnain sendiri sih. Okay. Yang ketujuh, tapi ikannya alah, belum beruntung guys. Ceprot. Bapak tetap semangat. Ada tujuan. Oke. Okay.